Aku tak nak kaya, banyak cukai nak kena bayar. Ibu bapa minta belanja, adik-beradik tak tolong bayar. Aku tak nak kaya, zakat harta tak perlu bayar. Tiap tahun dapat derma, hidup tak perlu buat apa. Aku tak nak kaya. Aku tak nak kaya. Wow. Okay guys, sedap tak lagu tu? Ha, lagu tu adalah pasal nak ceritakan dekat luar sana memang ada orang perangai dia kalau kita tengok kau ni tak nak kaya dan berjaya. Semua benda yang dia buat, apa yang perhatikan is self-defeating. So kita nak identify orang macam ni supaya kita tak jadi macam dia. So apa lagi? Let's jom tak jadi kaya. Hey guys, cakap pasal jadi kaya, tak jadi kaya. To be frank, if you guys follow me, I selalu cakap pasal duit aku, hidup aku. Dia bukan pasal nak suruh you kaya sangat lah. Supaya, apa dalam diri ni, hire Michael Schumacher jadi driver, pergi bagi kain dekat Kim Kardashian. No, kita bukan nak kaya macam itu. Kita nak ada cukup. Tetapi dekat luar sana, memang ada orang cukup pun tak ada. Sebab dia tak sedar yang dia punya duit tu, duit dia, duit aku tu, when I say aku tu is engkau lah, adalah hidup engkau. So, you have to take care of your money so that you punya kehidupan ni boleh, bukan nak kata kaya lah, tapi sejahtera, mencukupi, tak susahkan orang dan boleh senangkan orang. Boleh beli dekat I punya video description kat bawah. Dan kalau you beli buku tu dekat kedai I, you akan dapat I punya signature dan juga satu tote bag warna biru. See you there. Sekat-sekat orang yang dia memang anti jaga kewangan adalah dia tak pernah fikir pasal hari susah. Dia punya ayat macam ni tau. Tak tahu bila mati, so belanjalah duit tu semua sekarang. Betul, ajal ni kita tak tahu bila. Tapi can you imagine, kalaulah dia salah dari segi dia punya ajal tu datang lewat pada umur 80-90 tahun. What will happen to kehidupan dia kalau dia tak jaga duit dia? Dia akan susahkan dia punya ahli keluarga. Kalau ahli keluarga dia tak nak jaga dia, dia akan susahkan rakyat Malaysia. Dia akan minta bantuan lah. And then lah, let's say lah, kalau betul apa dia cakap, apa tu, dia meninggal dunia lepas bersara. Umur 55 bersara, 58 dah meninggal dunia. Tak ada masalah. At least dia tak mati dengan hutang sebab dia ada duit kan. So, whatever duit yang dia ada tu, patut tutuplah hutang-hutang dia. Itu nombor satu. Lepas tu, keluarga dia tak akan disusahkan dengan peninggalan dia. Yelah, duit tu akan pergi ke waris-waris juga. Kepada isteri dia, kepada anak-anak dia. Anak-anak dia tu sambung zuriat dia. So, apa masalah dia? Kenapa? Bila kita tengok orang yang tak nak jaga kewangan dia selalu ungkit tentang tak tahu bila mati. In my opinion, orang macam ini, kalau tengok based on dua benda yang cakap tadi tu, dia maybe sedikit mementingkan diri sendiri. Selfish. Yelah, dia boleh fikir untuk masa depan dia. Bila dah bersara tu, dah tahu tak boleh kerja, patutnya dia kena pakai duit yang dia kumpul sekarang. Itulah definition replacement income. Dia tetap ada income, passive income lah, based on capital yang dia telah kumpul sewaktu dia bekerja. Tapi dia tak nak. Dia dah plan dah. By the time dia retire, kalau tak ada duit pun, anak-anak dia kena support dia. Itu nombor satu. Nombor dua pula, kalau dia meninggal, dia tak tinggalkan sikit pun pada anak dia. Biarlah kalau aku meninggal, tak apalah, anak-anak aku kumpul lah duit sendiri. Berbeza ya, bila kita tengok orang lain yang berfikiran jauh. Anak-anak dia tu adalah tanggungjawab dia. Dia nak bagi yang terbaik untuk anak-anak dia dari segi education ke, dari segi capital untuk buat bisnes ke. So, boleh nampak dua orang yang macam ini. Sikap nombor dua, orang yang tak suka jaga kewangan ni adalah dia selalu kesepitan dari segi pilihan. Dia tak ada kebebasan sebab ialah kalau dia dah tak ada duit, semua keputusan dia, dia pilih jalan yang paling shortcut. Bagi contoh, kita cakap pasal kereta. Dia beli kereta yang maybe dia tak mampu. And as you know, nak beli kereta ni bukan setakat nak beli kereta je. You kena maintain dan servis dia. Cuba tengok dekat luar sana. Ada tak orang bawa kereta Continental yang you tahu dia tak mampu? Dia buat kereta Continental mahal dengan servis itu. Servis biasa-biasa pun dah mahal. So obviously dia akan skip pergi repair benda-benda yang tak penting tu. So you nampak kereta dia maybe kemek-kemek sikit. Tapi yang I nak tekankan ni adalah safety. You pergi kat luar sana, you cuba tengok ada tak kereta Continental yang tayar dia botak. I sebab benda ni sebab I bawa balik daripada City Mall. On the way back tu I nampak satu kereta Mercedes. Tayar belakang dia macam slick tire. Botak sebotak-botaknya tayar belakang. Sebab kereta C200 tu dia rear wheel driven. So maknanya tayar belakang yang bergerak. Tapi the way dia punya tayar tu memang nampak macam tak selamat lah.
Itulah benda-benda safety. Bila you tak ada duit sebab you dah belanja kat tempat yang salah lah, you akan skip buat benda-benda yang betul. Benda yang you patut buat, you skip. Kalau memang dah singkit, nak bayar untuk benda-benda safety macam ini pun memang akan susah. So, maknanya dia tak ada kebebasan untuk buat benda yang betul. Termasuklah dalam membesarkan anak dia. Anak-anak dia nak pakai duit sikit, nak beli buku, tak apalah. Pakai buku-buku lama. Nak belajar, tak apa. Buka YouTube je. So, macam ni keluarga nak berjaya bila kena compete dengan orang lain yang lebih banyak resources. Sebab maybe mak bapak dia tak belanja pada benda yang bukan-bukan. Sikap nombor 3 orang yang tak nak kaya ni adalah dia tak pentingkan kualiti kehidupan. Okay, sama pun kamu say, betul lah, duit tak boleh beli kebahagiaan. Betul. Tapi nak hidup dengan berkualiti, kena pakai duit. Contohlah ya, I bagi tahu pasal healthcare. Yes. Sampai pun say, alah, duit banyak tapi sakit. Buat apa? Betul lah. Tapi sebelum you sakit tu, dengan adanya resources, you boleh elak dapat kesakitan tu. Bagi contohlah, dekat US ya, orang kaya, dia punya makanan tu lebih berkhasiat daripada orang tak kaya. Betul. Orang tak kaya suka makan apa? Makanan berminyak, goreng-goreng. Sebab ia murah. Sayur dia pergi elakkan. Lebih baik dia tambah ayam goreng lagi. Dia rasa benda tu lagi memuaskan. So maknanya nak mendapatkan makanan berkhasiat ni perlukan duit. So makanan tu boleh menentukan you punya kehidupan. You sihat ke tak sihat. Itu baru cakap pasal pemakanan. What about kalau dah sakit? Bila cakap pasal sakit, anda cakap pasal hospitalization. Nak masuk hospital. And as you know, zaman sekarang ni kan ramai orang dah ada takaful medical card. Tapi bukan semua orang. Dan ada orang akan kata dia tak nak ambil takaful medical card, whatever reason lah dia cakap. Tapi at the end of the day, it boils down to apa? Money dan juga money management. Dia tak rasa benda tu penting. Okay, tak masalah. Tapi kalau dia ataupun anak dia sakit, kena pergi hospital, apa option dia ada? Dia ada hospital kerajaan dan dia ada hospital private. Kalau dia dah tak ada duit, you punya only option is hospital kerajaan. Tunggulah, duduklah dalam satu ward 20 orang. Ini bukan satu penghinaan, this is fakta. Kadang-kadang kalau you lucky, you boleh dapat duduk dekat bilik lah. Tapi hospital kerajaan is limited dari segi resources dia. Sebab nak cater tu ramai orang kan, termasuklah foreigners. So benda semua adalah satu pilihan yang dibuat berdasarkan macam mana kita jaga kewangan kita. So maknanya kalau you jaga you punya kewangan baik-baik, you boleh access sistem healthcare yang lebih baik. Tak semestinya you kaya, tapi you jaga kewangan you dengan adanya takaful medical card. Sikap nombor 4 orang yang tak nak kaya yang nampak adalah dia tak fikir pasal kekayaan yang bergenerasi. Okay, again ya, I bukan nak cakap pasal kaya raya sampai boleh beli football club ke apa. Tidak. I'm talking about kekayaan supaya anak, cucu dan cicit you dan beyond tu boleh mendapat satu career yang respectable. Kita dalam kehidupan ni, kita ada lebih kurang 5 keperluan ya, 5 needs. Kalau you tengok Maslow's hierarchy of needs, keperluan pertama adalah physiological, you punya makan, minum, pakaian. Keperluan kedua adalah safety, you rasa selamat, tak ada orang nak serang you. Ataupun kalau ada pun, you ada rumah untuk protect orang daripada serang you. Safety dari segi you punya employment safety. Keperluan ketiga adalah love dan belonging. Maknanya kawan-kawan, pasangan, kasih sayang, connection dengan ahli keluarga. Keperluan keempat dan kelima ni, ramai orang dalam hidup dia tak berdapat pun. Tapi kalau dapat, alhamdulillah, bonus. Self-esteem dan juga self-actualization. Maknanya orang respect kita. Apa yang kita buat ni orang recognize. Oh, benda bagus. Dan juga kita boleh jadi yang terbaik. Kita tahu, akulah yang terbaik dalam bidang ni, alhamdulillah. Cuba Google Maslow's hierarchy of needs. Kita sebagai ketua lah kepada diri kita dan keluarga kita, sepatutnya boleh plan tau untuk at least 2 keperluan untuk anak dan cucu cicit kita, which is physiological dan juga security. Anak dan cucu cicit tu mesti boleh hidup, makan, minum, rumah, semua kena ada. Tak berlapar, tak dahaga, pakaian semua memang ada, rumah boleh beli, boleh sewa. Jangan benarkan anak-anak kita ni jadi orang tak cukup. Kita boleh latih dia. Cakaplah dia pasal duit, cakaplah dia pasal pekerjaan, cakap dekat dia pasal education. Make sure that dia tak semestinya sambung belajar semata-mata, tapi dia tahu apa yang dia nak buat. Maybe dia nak buat bisnes ke, dia boleh buktikan dekat you, dan papa, saya tak nak sambung belajar tapi saya dah ada bisnes lah. Okay, tak ada masalah, support lah. Itulah beza orang yang kaya minda dia dengan orang yang tak kaya. Kalau kita tengok video-video yang saya buat sebelum ni, you tengok keliling lah, berapa ramai mak bapak bukan saja tak boleh nak fikir jauh untuk anak-anak dia, dia nak fikir jauh untuk diri dia pun tak boleh. Sampaikan hari-hari selepas dia nak bersara tu pun masih memerlukan duit anak-anak dia. Benda-benda yang dia patut boleh settlekan sewaktu dia masih hidup dengan planning yang betul, tapi dia suruh anak dia sambung buat benda tu, dan anak-anak dia pun akan follow the same cycle and spiral. So I tanya balik lah, you nak jadi yang mana satu ni? Dan last sekali kebolehan untuk bantu orang lain. The Maslow's hierarchy of needs tu kan, nombor 4 adalah self-esteem. Bila you bantu orang lain, you punya self-esteem tu naik. Kita bukan nak bantu orang lain sebab kita nak pujian. Contohlah
you pergi sedekah kat orang lain, you tak boleh beritahu orang. Sepatutnya lah. Tapi bila you buat benda tu, you rasa seronok. Dalam kebelakangan ni, I memang jumpa ramai businessman Muslim yang kaya raya. The company they control tu nilai dia berbilion-bilion. And they all have the same team lah eh. Bila dia bantu orang, dia rasa sedap, dia rasa selamat. Duit yang dia bagi tu, dia tahu tu bukan duit dia. Whatever harta yang dia dapat ni, bukan 100% dia. Macam mana nak buat macam ni kalau you tak kaya? Sepatutnya kita bekerja keras bukan untuk diri sendiri. I kerja keras ni untuk my staff. Tak tipu. Mereka ni ada isteri dan ada anak-anak. So, they rely on their income lah. And they rely on this company doing well. So, kalau I setakat nak cukup untuk diri I tak perlu nak hire diorang. I just have one thing yang kecil ni dah cukup lah. Dah boleh jaga I, dah boleh jaga isteri, dah cukup. Settle. Tapi, projek yang kita kena ambil ni, kalau orang luar nampak, dia akan kata, kenapa cari masalah? Yalah sebab bila projek tu dah besar, kita nak kena hire more people. Nak settlekan projek tu. Kalau dah hire pekerja baru, kita kena jaga dia. Kita bertanggungjawab kat atas dia pula. Tambah pening. Tapi that is a choice that I've made because I nak company berkembang. Sama juga nak businessman lain. One of them cakap kat I, carilah satu madrasah untuk support. Tiap-tiap bulan bagi duit kat situ. So that will be your drive untuk kembangkan company. So this is a bit of a sharing yang I nak bagi dekat you tentang jaga duit, tentang respect duit. Kita bukan sembah duit. Kita kena faham ni. Bila kita kerja bagi nak rak ya, daripada pagi pukul 8 balik pukul 8, kadang saya masuk pukul 10 tapi saya balik pukul 12 malam. Saya kena buat recording dengan Encik Nazri Hamdan. Untuk you guys yang belum lagi follow FNN Podcast, which is my podcast dengan Nazri Hamdan, The Economist, bolehlah search dekat semua platform. Kita orang buat that talk sebab nak bincang tentang ekonomi. Ekonomi Malaysia dan dunia. Satu minggu ada 2 kali. So benda ni mengambil effort. Tapi kenapa kita ambil effort tu? Sebab kita nak bantu orang. Nak terangkan keadaan semasa based on our own opinions. Mentaliti orang kaya, certain level eh, dia dah cukup untuk diri dia dan dia buat benda semua ni adalah untuk orang lain. Jangan ambil contoh I dan local-local businessman sajalah. You tengoklah dekat Bill Gates Foundation tu. Dia dah kaya tapi dia ambil duit dia tu, dia pergi bagi dekat orang, dia pergi buat research. You tak nak ke? Kalau you tak nak tolong dunia, you tolong orang Islam pun boleh juga melalui pembayaran zakat. Bayarlah zakat banyak-banyak. Bayarlah 100 ribu, bayarlah 1 juta setahun. Tapi kalau tak ada kewangan, tak ada duit lebihan, tak boleh. Jadi I memang ya nak ajak you all jadi orang yang lebih baik. Jagalah kewangan you sementara you masih mampu. Jangan tunggu dah tua baru nak jaga. Waktu tu dah agak terlambat. Thank you very much. You guys awesome dan Assalamualaikum. Jangan nangis sikit, nangis sikit. Terpasang sikit, terpasang sikit. Yeah, terpasang sikit. Sudahlah lagu aku ni. Aku tak nak kaya, banyak cukai nak kena bayar. Ibu bapa minta belanja, adik-beradik tak tolong bayar. Aku tak nak kaya, zakat harta tak perlu bayar. Tiap tahun dapat derma, hidup tak perlu buat apa. Aku tak nak kaya. Aku tak nak kaya. Whoa.